kabar? Semoga sehat-sehat aja ya dan tetap semangat. Nah, hari ini aku ada menu oseng-oseng pari sama tempe. Nah, ini ada bahannya, ada pari. Pari satu ya. Ada tempe. Ada ebi. Aku pakai ebi ya, tapi ini enggak terlalu penting ya, kalau enggak apa-apa. Terus ini laos satu ruas, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, daun jeruk. Nah, ini semua harus dihaluskan ya. Ini semua harus dihaluskan. Oke, ini aku potong-potong dulu parinya ya. Ini parinya dipotong-potong. Potong-potong tipis-tipis ya. Nah, ini bumbu kita potong-potong baru dihaluskan semuanya. Nah, ini kita haluskan semua ya bahannya. Ini. Diulet semua ya, biar juga ini daun jeruk sama-sama diulet ya. Nah, ini kita goreng ya, panas dulu. Tempenya dulu digoreng ya. Goreng sedikit agak lain lah.
Nah ini sudah layu ya, nggak usah terlalu keras. Bumbunya saya sudah haluskan semua tadi ya. Biar juga yang ebi itu aku haluskan di sini, biar ada gurihnya nanti. Biar enggak pakai penyedap sudah rugi. Usahakan harum ya, sampai harum. Sudah harum. Masuk pari. Tempe ya. Masuk semua bumbunya ya. Tidak terasa. Gula sedikit ya, pakai gula sedikit. Merica sedikit. Lada. Maaf, pedis ya. Maaf banget. Nah, air garam sedikit. Ini air garam. Tunggu sebentar lalu masak ya. Nah ini sudah kering ya, sudah masak. Kita matikan apinya. Kita angkat. Ini aku bisa pakai makan 2 hari loh ini. Sendiri begitu banyak. Tapi tidak apa-apa ini. Tahan aja kalau masuk kulkas ya. Nah ini. Nah ini dia hasilnya, oseng-oseng pare sama tempe, atau kalau Sulawesi bisa juga dibilang rica-rica ya, tidak kalah dengan ayam rica-rica ini, enak betul loh. Kalau mau coba silakan, bisa juga masuk menu makanan untuk jualan. Oke, makasih ya udah ikutin, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Makasih, bye-bye.